Untuk pertama kalinya setelah penerapan new normal di Kabupaten Toraja Utara, Gereja Toraja Jemaat Buntu Pasele melaksanakan ibadah hari Minggu dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Jemaat yang tiba dan hendak masuk ke dalam gereja untuk ibadah harus mencuci tangan terlebih dahulu di depan gereja, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa suhu badan. Di dalam gereja, tempat berlangsungnya ibadah juga telah diatur oleh majelis gereja, sehingga jarak antara jemaat tetap teratur sesuai dengan protokol kesehatan. Pelaksanaan pelonggaran ibadah new normal di Jemaat Buntu Pasele yang biasanya dihadiri sekitar 300 orang, pada ibadah Minggu pagi kemarin dihadiri sekitar 60 orang. Ibadah yang berlangsung kurang lebih 45 menit tersebut dipimpin Pendeta Dede Manukkallo, sementara kursi yang biasanya diisi sekitar 4-5 orang di ibadah kali ini diberikan jarak dan hanya diisi 2 jemaat dan diatur 1 meter jarak antara bangku depan dengan bangku belakang.